Hai semuanya, kembali lagi di Nah Itu. Dalam video kali ini, kami akan menyampaikan hasil pertandingan penutup pekan ke-15 Liga Inggris 2023-2024 yang berlangsung pada hari Jumat tanggal 8 Desember 2023 beserta daftar klasemen, daftar top scorer, daftar top assist, daftar top clean sheet sementara dan jadwal pertandingan berikutnya. Hasil pertandingan penutup pekan ke-15 Liga Inggris 2023-2024 hari Jumat tanggal 8 Desember 2023, Tottenham Hotspur kalah 1-2 versus West Ham United dan Everton menang 3-0 versus Newcastle United. Daftar klasemen sementara Liga Inggris 2023-2024 peringkat 1 sampai 10. Arsenal menutup pekan ke-15 dengan berada di puncak klasemen usai mengumpulkan 36 poin hasil dari 15 pertandingan. Liverpool membaingi di peringkat kedua dengan mengemas 34 poin hasil dari 15 pertandingan. Dan Aston Villa di peringkat ketiga dengan mengemas 32 poin hasil dari 15 pertandingan. Daftar klasemen sementara Liga Inggris 2023-2024 peringkat 11-20. Brentford menempati peringkat ke-11 dengan mengoleksi 19 poin hasil dari 15 pertandingan. Sedangkan Fulham dan Wolverhampton menempati peringkat ke-12 dan ke-13 dengan sama-sama mengemas 18 poin hasil dari 15 pertandingan. Daftar top scorer sementara Liga Inggris musim 2023-2024. Erling Haaland belum beranjak dari peringkat pertama setelah berhasil mencetak 14 gol. Daftar top assist sementara Liga Inggris 2023-2024. Peringkat 2 besar ada Kieran Trippier dan Pedro Neto dengan sama-sama mengemas 7 assist. Daftar top clean sheet sementara Liga Inggris 2023-2024. Peringkat 3 besar diuni oleh Andre Onana, Nick Pope dan Sam Johnstone dengan sama-sama mengemas 5 clean sheet. Jadwal pertandingan pekan ke-16 Liga Inggris 2023-2024 hari Sabtu tanggal 9 Desember 2023. Pada pukul 19.30 malam waktu Indonesia Barat, Crystal Palace akan menghadapi Liverpool. Pada pukul 22 malam waktu Indonesia Barat, Manchester United akan menghadapi Bournemouth. Pada pukul 22 malam waktu Indonesia Barat, Wolverhampton akan menghadapi Nottingham Forest. Pada pukul 22 malam waktu Indonesia Barat, Sheffield United akan menghadapi Brentford. Dan pada pukul 22 malam waktu Indonesia Barat, Brighton and Hove Albion akan menghadapi Burnley. Sekian video kali ini, sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Terima kasih.